kawan. Terima kasih telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dikarunia rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala usahanya. Dan jangan lupa berdoa kawan, apabila kita akan memulai suatu aktivitas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan mengabulkan hajat dari kita. Kawan, pagi ini adalah pagi Lebaran Kupat ya, atau Riyoyo Kupat atau Bodo Kupat di Randu Agung, Randu Boyo Gresik. Nah, ini adalah budaya sudah turun temurun sudah puluhan tahun. Nah, ini lebarannya anak-anak ya, yang datang dari rumah ke rumah untuk merasakan Lebaran Kupat ya. Nah, ini kawan, penampakan daripada Riyoyo Kupat, Lebaran Kupat di Randu Boyo. Ini budaya ini telah berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan karena lebarannya anak kecil ya, ini nanti akan dibagi kupat dan uang salawat namanya. Duh. Ini kawan, itu tadi nyanyian khas di Lebaran Ketupat, yaitu mendoakan anak-anak agar selalu sehat walafiat, dan apabila sakit tetap mendapatkan obat katanya ya. Semoga kawan-kawan kecil kita selalu mendapat kesehatan dan dimudahkan dalam segala aktivitas belajarnya, sehingga mengabulkan apa yang diajarkan dalam belajar. Kawan ini ya, suasana ramai. Nah, kayak lombok video gandeng tadi. Nah, ini suasana ramai di Desa Randu Boyo, Randu Agung, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik ya. Nah, ini suasana Lebaran Kupat ya, biasanya ramai kawan, ramai sekali, tapi karena sekarang anak-anak sudah menginjak dewasa akhirnya malu ya. Biasanya dulu sebelum, walaupun sudah dewasa tapi belum menikah, tetap ikut Lebaran Kupat ya, karena Lebaran Kupat ini lebaran yang untuk mendapatkan barokahnya. Lebaran Kupat bagi yang masih bujang agar segera mendapatkan jodoh, dan yang masih kuliah dimudahkan dalam studinya, dan apabila yang sedang belajar dimudahkan segala belajarnya dan diberi kesehatan ya. Nah, ini ya. Ini penampakan daripada Lebaran Kupat di Gresik. Tadi ke sekali karena orang-orang ketupat untuk makan sendiri, makan tidak untuk pajak.
ini uang dibagi pada tiap tas yang dibawa anak-anak ya. Dulu ini yang dibagi adalah cuilan-cuilan kupat yang dimasukkan ke dalam keranjang pada anak-anak yang membawa keranjang. Namun sekarang karena sudah berubah, maka sekarang banyak kan uang untuk istilahnya syukurannya atau banjaannya uang, karena mungkin sudah bergeser karena sekarang ketupat buatnya sulit ya, jadi lebih mudahnya adalah uang. Yang intinya adalah banjaan ini untuk anak-anak kecil agar diberi kesehatan dalam beraktivitas dan dimudahkan dalam segala cita-citanya. Keras tambah. Nah, ini ya, uang dibagi ya. Nanti uang yang terkumpul dibagi pada teman-teman semua yang ikut hadir di sini. Lebaran kupat ya, anak jadi anak-anak kaya raya ya, jadi uangnya banyak sekali karena lebaran kupat adalah lebarannya anak-anak agar diberi kesehatan dan digunakan dalam segala studinya dan dikabulkan segala hajatnya bagi orang tua ya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan mewujudkan apa yang disajikan orang tuanya. Ambil gone adik gonmu ambil gone Nara iki ambil ini nih iki gone adik gonmu gone adik be gonmu ku duh hey nah itu nah iki gonmu be gone adik nah iki gone adik nah wes.
akhir daripada lebaran kupatan ayah. Jadi selawatnya dibagi semua pada teman-teman yang ikut lebaran kupat ini. Jadi lebaran kupat ini dulu itu kupatan ya, tapi sekarang uang. Jadi anak-anak sekarang kalau setelah lebaran kupat ini kaya-kaya ya. Nah, ini kawan, akhir daripada perayaan lebaran kupat di Desa Randuboyo, Randu Agung, Kecamatan Kebumas, Gresik. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur ya, dan menginspirasi bahwa budaya kupatan tetap diselenggarakan di kampung-kampung, di desa-desa di seluruh Gresik ya. Dan ini adalah penampakan atau siaran langsung dari Desa Randu Agung, Randuboyo, Randu Agung, Kecamatan Kebumas. Begitu meriah dan membuat anak-anak senang. Nah, kawan, bagaimana untuk perayaan Hari Raya Kupat di desa kawan-kawan yang lain? Kalau kawan-kawan berkenan untuk komentar ya, di kolom komentar, agar bisa berbagi dengan peristiwa di desa yang lain. Terima kasih kawan telah menonton video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan kabulkan segala niatnya. Terima kasih kawan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.